Teruskan nadzom ini kita faal tawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita faal tawatan saya faal ini. Aku bilang mana kalau yang jadi siwa umar harfun kan kalau tidak yang lain mudah dia ada di dalam kelas. Wa kullu harfin. Bil alif irfa'il musanna. Babul alam. Lanjutkan nadzam ini warfa biwawin. Bagaimana hukumnya kalimat huruf? Kalimat huruf dibilang mabni. Mabninya kalimat huruf ada berapa? Ada 4, mabni fatha, mabni kasro, mabni dom, dan mabni sukun. Dalil yang menjelaskan mabninya kalimat huruf. Harfun mustahil kulina wal aslu kulini ayu sakar. Dalil yang menjelaskan macam-macam mabninya huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al mausul. Bismul isyarah. Al-alamu. An-nakirah. An-nakirah.
warawal mabni. Bita fa'alta. Bita fa'alta wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mausul. Mausulul Asma'il Ladilun Talati Walya'idha Mathuniya Walya'idha Mathuniya Latismati Bal Matalihi Awlihil Alama Wanunu Intushdad Falamalama Wanunu Minlani Watayna Shudida Aydun Wa Ta'widin Bida Kakuswida Jamuladhi Ismul Isyara بدل مفرد مذكر عشر بذي وذيتا على الأنثى التصوير وذنتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين العلام اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وحبك وقام من وعدم ورحك وشك من وهيلة ووسيك مقدم الأخص في تسولي وقدم عشيطة في انفصولي وفي اتحاد الرسبة الزنفس وقد بيح الغيب فيه واسلا وقبل يا نفسي مع الفئر تزنون بقية وليس كفر مريتني فشعر كاليائي والكافي كاليائي والكافي من ابن أكرمك واليائي والهمين صليه ممارك وكل مدمر له البنى يجيب ولب الجروك لب من يسكب ويرفع الناس بوجرنا صلاه عارف بنفع إننا بسم الله الرحمن الرحيم النكير والمعرفات بسم الله الرحمن الرحيم نكرة قابلة المؤثرة أبكي أنبي أنا قد كرا تغيره معرفة كمدي فإذا بكي بالغلام والذي فمعرفة غيبة أبكي فإن الله سمي بالطبيب على العلم بسم الله يؤين فما ملقى علم فجأفر محدك فقرر بعدني Fakiti hadir rutbati. Fakiti hadir rutbati sampai semua kalimu ibu bila sama pelayan yang sibuk makan dan berbunyi kaya tiwalan. Kalau tadi pasal mana tidak jauh. Kami terlalu baroton. Ayun kama. Ayun kama wa ayy basbalat dum masyid wasfi hadu minhul hadaf fagaduhu arona minakum tafi tajadu ayyun wa ayyun kafi. Jelaskan na'at ketika berupa jama. Apabila subjeknya yang disifati melebihi dari satu, ada kalanya mempunyai makna yang berbeda-beda dan ada kalanya bersesuaian. Adakah yang berbeda-beda, adapun yang berbeda-beda, maka wajib dipisahkan di antara sifat-sifat tersebut dengan huruf atof. Contohnya, marotu bizaidaini al-karimi wal-bakhili. Adapun yang bersesuaian, maka sifatnya harus dimusanakan atau dijamakkan sesuai dengan mausufnya. Contohnya, marotu birojulaini karimaini. Taukid ada berapa? Ada dua. Jelaskan. Taukid lafzi dan maknawi. Taukid lafzi adalah kata yang diulang-ulangi seperti contoh udhul-udhul-udhul. Taukid maknawi adalah isim yang dikukuhkan dengan lafad al-ainu dan an-nafsu atau an-nafsu dengan disertai domir yang terkait dengan lafad yang ditakidi. Contohnya Zaidun nafsuhu. Iku taukid apa? Taukid ma'nawi. Jumlah terkadang dapat pula menjadi na'at sebagaimana dapat menjadi khobar atau dan hal. Jumlah dalam hal demikian ditakwilkan sebagai nakiro karena itu tidak boleh dina'ati atau disifati
oleh jumlah selain nadhiro. Memakai masdar merupakan hal yang bertentangan dengan hukum asal karena masdar hanya menunjukkan kepada makna saja dan tidak kepada pelakunya. Maka contoh tadi mengandung makna takwil. Sebagaimana lafaz adlin yang bermakna adilin atau mudhof yang dibuang. Contohnya marartu birajulin adlin asungu marartu birajulin di adlin. Jelaskan ketika merafakan isim dhohir harus disesuaikan dengan manfaatnya dalam dua keadaan dari lima keadaan. Dalam hal lakob ikrob takrif tetir takrif tasminya dan jamak. Jumlah itu terkadang dapat pula menjadi na'at di hobat dan hal. Rofak nasab ganjil dan dalam hal tapi takir ifrat tasnia dan jamak. Contohnya Zaidur rajulun hasanun. Bismillahirrahmanirrahim. Ditabuah kami salati utawi kitubab nerangake piro-piro hukumnya salat wahya utawi salat lugotan yang dalam lugotin adu'a'u iku du'a wa syar'an narin dalam syara'i sama kaya barang sekolah kang dawuh ar-rafi'iyu sinten Imam Rafi'i aqwalu iku piro-piro ucapan wa af'alun lan piro-piro penggawian muftatahatun kan den kawisi bitakbiri kelawan takbir muftatamatun kan den pungkasi bitaslimi kelawan salam.